Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis yang saya hormati semuanya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama yang hadir pada hari ini, dan juga Ketua DPC PKB Kota Tegal, Habib, Bro Habib ya. Tadi bilang jangan panggil Bro Habib karena nggak ada bro-bronya. Terima kasih Habib telah membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan doa Habib insya Allah akan berkahi kami semua anak muda yang bergabung di langkah dewasa. Bro Fuad Hidayat, sahabat saya, teman ngaji saya. Tapi ngajinya jangan diartikan yang berbeda ya. Teman makan ayam goreng di Kota Semarang, anggota DPRD Provinsi yang saya hormati. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BKW, ya, Garda Bangsa, Bro Khalid, dan juga Ketua DKC Garda Bangsa yang saya banggakan, Bro Yusuf ya, Al-Farisi. Yusuf Al-Farisi. Al-Bayhaqi. Saya tadi dengar Al-Farisi. Orang yang baik sekali. Baik sekali ya. Tadi sudah berbincang sedikit mengenai potensi di Kota Tegal dengan jaringan-jaringan Bro Yusuf, Ketua DKC. Mudah-mudahan dengan jaringan-jaringan tersebut bisa membangun Garda Bangsa di Kota Tegal ini menjadi lebih maju dan lebih hebat. Beserta dengan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, dan juga hari ini spesial Bro Yusuf dihadiri oleh kedua orang tuanya yang hadir pada hari ini. Tadi menceritakan ke saya, Ketua DKC yang sayang sama orang tua. Ya, insya Allah saya meyakini kalau doa orang tua sudah mensupport dan saya pernah mengalami itu, pasti akan besar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya ini yang terspesial, yang saya hormati dan paling saya banggakan, special team ya, dream team ini adalah orang-orang hebat semua yang bersama dengan saya dari Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sekjen DKN Garda Bangsa Bro Odi. Ya, terima kasih. Ini dream team nih. Di sini ada Sigit, ya, ada Bro Yudi, Bro Ilham, Bro Roy, ada Bro Kaisar yang jogetnya semakin sore semakin pop. Nah, kalau Bro Kaisar ini kalau joget nggak bisa satu, pasti tangannya harus dua. Nah, itu kalau lagunya biasa aja. Tapi kalau lagunya makin panas, kakinya angkatnya lebih tinggi. Aduh, luar biasa. Ada Bro Aziz. Nah, ini tuan rumah Bro Aziz. Tepuk tangan buat Bro Aziz. Kita doakan Bro Aziz dikabulkan segala hajatnya, keinginan dan harapannya, dan bisa membersamai Bro Fuad. Yeah. Kursinya sebelahan. Amin ya. Kita amin. Hah? Kenapa? Kan kita doa, doa boleh. Semua harus kita doakan yang baik. Ada Bro Redim. Ya, ada Sis Nindi ya. Ada Sis Nindi. Mana lagi kawan-kawan DKN? Oh, ada Sis Clay, Sis Us.
ya. Ada Brojo, bukan Brojol ya. Brojo dan ada Bro Iwan. Mana lagi? Ada yang belum sebut dari Jakarta? Bro Ilham, mana Bro Ilham? Jagoan TikTok, jagoan TikTok tuh Bro Ilham. Ini adalah kawan-kawan yang dari Jakarta yang telah mengabdikan waktunya untuk touring Garda Bangsa dari chapter 1 sampai chapter 2 dan sampai selesai 27 Maret nanti. Jadi saya mohon kepada semuanya yang ada di sini untuk memberikan penghargaan kepada mereka, tepuk tangan yang meriah untuk tim touring Garda Bangsa. Doakan kami mudah-mudahan di sisa berapa kota lagi? Masih sisa banyak ya. Baru mulai Jawa Tengah. Mudah-mudahan kami semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena telah hadir di sini untuk membersamai touring Garda Bangsa, dan kita akan deklarasi Gus Muhaimin menjadi presiden di tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman semuanya. Tadi saya bilang sama Mas Buat, ketika kami melakukan touring, ya, dari mulai Banten, Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan sekarang provinsi keempat Jawa Tengah, itu auranya beda sekali. Aura pancaran bahwa di sini Garda Bangsanya itu berbeda dari provinsi yang lainnya, bahwa di sini semangatnya Garda Bangsa luar biasa. Hah? Oh ya, ada perempuan bangsa, Ibu, terima kasih. Ya. Kalau saya mau panggil sis, nggak enak juga. Saya sambil kirinya tuh. Hah? Sambil kanannya sih. Oh, ada sis yang lain. Ya? Kalau gitu kita tadi harusnya ini ya, rambutnya nggak diperbaiki sih. Kenalan tuh. Baik, teman-teman. Jadi Garda Bangsa ini sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa yang dulunya adalah gerakannya fisik, saat ini Garda Bangsa itu adalah organisasi yang melalui gerakan pemikiran. Artinya ada masa transisi. Dan ke depan, Garda Bangsa pun juga akan menjadi tempat untuk mengkaderisasi para anak-anak muda, komunitas, dan juga lain-lainnya yang ingin mengabdi kepada negara dan juga yang ingin bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau hari ini Garda Bangsa sudah terlihat berubah, saya berharap Garda Bangsa ke depan akan semakin besar, akan semakin bersama dengan anak-anak muda. Dan tadi capaian satu kecamatan 1000 anak muda bergabung dengan Garda Bangsa bisa melebihi dan juga akan terus banyak, dan kira-kira anak muda di Kota Tegal akan bersama dengan Garda Bangsa semuanya. Garda Bangsa saat ini asik. Garda Bangsa saat ini tidak memilih-milih komunitas. Semua komunitas bersama dengan Garda Bangsa. Macam-macam modelnya. Ya. Kalau tadi kita sebutkan komunitas yang ada di mana tadi? Brebes. Wah, itu luar biasa itu. Saya enggak enak juga ngikutinnya. Tapi artinya saat ini Garda Bangsa menampung semua komunitas untuk bersama-sama. Ya. Kan kadang kita berkomunitas itu ada yang ada tujuannya, ada yang tidak. Betul enggak? Misalkan yang gak ada tujuannya berkomunitas arisan, benar gak? Tapi kalau Garda Bangsa itu berkumpul, memikirkan sesuatu yang positif dan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Jadi buat teman-teman Bro Exis yang baru bergabung dengan Garda Bangsa, selamat bergabung dan siarkan Garda Bangsa bahwa saat ini Garda Bangsa adalah organisasi kemudahan yang asik. Enjoy seperti sekarang, acaranya juga gak resmi, asik, dan juga insya Allah akan masuk substansi organisasi kemudahannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Bersiap-siap,
Saya kenapa ngomong kader bangsa? Karena saya dibilang hari ini yang hadir adalah kader-kader dari kader bangsa. Dan yang kedua yang saya sampaikan sekaligus yang terakhir, bahwa setelah touring ini kepada Ketua DKC dan juga seluruh jajaran, setelah touring ini kader bangsa akan membuat event besar nasional, ya, tentunya masih berhubungan dengan Gus Muhaimin. Kita bulan puasa diminta untuk menyusun programnya. Kita akan mempertandingkan seluruh tim e-sport yang ada di Indonesia atau provinsi-provinsi yang internetnya bagus, untuk kita akan membuat yang namanya Piala Gus Muhaimin Presiden 2024. Jadi saya mohon mulai dari sekarang teman-teman DKC Garda Bangsa Kota Tegal untuk sudah memulai mendata siapa aja tim-tim e-sport yang nantinya bisa bersama dan bergabung untuk membersamai Piala Gus Muhaimin 2024. Saya kira mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita santai lagi, kita nyanyi-nyanyi lagi. Tapi jangan lupa, tetap 2024 presidennya siapa? Presiden 2024 siapa? Kok belum semuanya nih? Presiden 2024 siapa? Orang keras baru yang tengah ya, kiri kanan belum. Presiden 2024 siapa? Gus Muhaimin. Terima kasih, tepuk tangan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkenan Bro Tokur menyumbangkan suara emasnya. Seandainya enggak menyumbangkan suara emas, ya menyumbangkan rezekinya untuk kader miskin yang di belakang ini dapatkan. Lo langsung minta banyak. Oke, sekarang diminta. Baik, ini mudah-mudahan lagunya masih bisa nyanyi salam-salam ya. Ambil kita janganlah kembalikan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sempat kata yang bisa terucap. Oh,
supir nanti lagunya terlalu manis. Nanti bunyi suing, nyara bayaran-bayaran.